Sama juga yang ni. Okey, ni tunas-tunas air yang baru nak naik ni, kita gerak je. Ha, ni pun sama. Ha, ni nak naik cabang lain. Kita bagi tengoklah, kalau dia besar kita biarkanlah. Kalau kecil besok kita potong saja. Okey, yang bawah sama. Okey. Salam dari Kebun Den. Hari ni saya nak pruning lah sikit, basic. Okey. Ni pokok duri hitam, tapi ditanam biji, bukan pokok kawin duri hitam, eh, tanam biji. Tapi tak tahulah ada jadi macam duri hitam atau tidak, sebab saya tengok daun dia lain. Okey, yang kita nak pruning ni dah anak-anak yang baru nak pruning ni. Okey, tengah-tengah saya ini kita buanglah. Okey. Mari kita tengok. Jadi mengikut kata yang mahir, yang arif, sekurang-kurang, sekurang-kurangnya satu kaki setengah, dua kaki. Jadi saya buangkanlah, sebab kita nak akan masukkan pencahayaan. Okey. Ini dahan yang dah boleh kita buang. Ini pun sama. Banyak dekat-dekat sini. Ini dahan ni, kita nak dia jarak dia pop pecah dua kaki. Ha, sampai sana. Boleh dia pergi lebih jauh lah. Okey, walau macam mana pun, kalau dahan ni turun ke bawah, setakat ni okey lah. Macam ni kan? Ha, ni turun ke bawah naik. Tapi dia semak sini. Ha, saya buang lah, bagi dia naik. Okey. Ha, bagi dia cabang yang lain. Sama juga yang ni. Okey, ni tunas-tunas air yang baru nak naik ni. Kita gerak je. Ha, ni pun sama. Ha, ni nak naik cabang lain. Kita bagi tengok lah. Kalau dia besar, kita biarkan lah. Kalau kecil besok, kita potong saja. Okey, yang bawah sama. Kita jarakkan daripada pangkal sini. Okey. Lebih kurang dua kaki. Ini saya buang lah. Potong lah. Dan turun ke bawah. Bagi masuk cahaya. Antara lain, tujuan pruning ni, menurun ni. Ha, menurun kita nak dia, kita nak dia horizon macam ni. Tapi tak apa lah, saya buang lah ni. Ha, okey. Inilah dia. Asas pruning dia. Yang dibuat di pokok ni lah. Okey, ni pun sama. Dah turun ke bawah. InsyaAllah, masih lagi saya buang ni. Ha, ni. Okey, tengok belah sini pula. Okey, ini dahan pertama. Okey, ini dahan pertama. Sekarang dah keluar dahan kedua. Dahan kedua, dia ada dahan ketiga pula. Okey. Kalau ikutkan dia ni istilah, ni premier apa? Premier, sekunder, ketiga. Ha, macam tu lah. Jadi saya pertama, kedua, ketiga lah. Jadi saya jarakkan. Okey, yang ni nanti bila dia mengeput, kita buang lah. Tak ada masalah. Ha, juga daripada kata mereka yang lebih arif lah, jangan potong ni rapat ke pangkal sini. Sebab dia boleh menjejaskan, merosakkan kulit nanti. Jadi saya potong ni lah. Besok dia kalau mengeput, kita buang aje lah. Tak ada masalah. Ha, ni pun sama. Okey, dah. Dahan yang kedua. Ha, ni dahan pertama. Keluar dah dahan kedua. Ha. So far, okey lah. Boleh je. Kalau tak okey besok, kita buangkan saja. Tak susah. Alright. Ini pruning pokok. Apa nama pokok ni? Udang merah. Itu barulah bawah. Belah atas ni belum lagi ya. Duri hitam. Okay. Ini udang merah. Tanam biji. Ini kita tengok lah. Okay. Bagi dia masukkan pencahayaan. Okey. Itu sama. Okay. Saya nak masuk cahaya itu saja. Tujuan lain tak ada. Hanya satu, bagi masuk cahaya. Yang ini sementara saya biar dulu. Okey, itu dulu secara ringkas. Right. Ah, ini pokok tanam biji. Pokok teka. Kita buanglah ya. Nak bagi dia pencahayaan. Ini dah tenat ni. Ni. Dia dah jadi dua batang utama. Dia nak jadi batang utama. Jadi kita kena kerat ni. Tak boleh bagi dia naik. Tidak, ada dua lah. Nanti dia boleh sekah. Jadi cara dia ialah, tak tahu lah gunting ni boleh potong ke tidak. Saya kena potong eh. Ya Allah, berat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tak boleh ni. Ha, boleh? Ha. Tak boleh, kita kerat dia. Kita kerat dia. Wah. Sikit lagi. Jatuh. Jaga sana. Kamera jaga. Oh. Okey.
So kita biarkan dia. Yang ni lah yang akan membina dahan lah. Akan membina dahan untuk ni. Dia akan jadi horizon lah. So mana yang naik, kita akan break lah. Breakkan dia supaya dia tak terus naik. Yang atas ni terus membina dia punya dahan. Mana yang rapat sangat, macam ni rapat, saya buang lah. Bagi dia jarak. Okay, bagi masuk cahaya matahari. Dan ni jarak kita nak lebih kurang dua kaki, satu kaki setengah lah ke daripada pangkal pokok ni. So yang sini nampak di bawah semua dah okey. Ada yang kecil-kecil ni nanti kalau tak menjadi, kita buang aje lah. Tak adalah susah mana pun. Okey, macam ni. Okey. Kita tengok lagi mana. Ini dah buang. Setakat ni alhamdulillah ini pokok tanam biji, pokok teka. Okey tuan-tuan, pokok duri hitam lambat juga pertumbuhan dia. Hari ni tadi saya pandang daripada jauh, dah tak nampak batang di tengah-tengah ni. Jadi saya nak buang supaya nampak kan. Kita pruning lah, tapi pruning ni pun bukan pruning yang heavy. Kalau nak interest dia banyak ni kan. Itu kita boleh belajar mencantum. Okey, yang ni saya potongkan. Okey. Kita nak dia okey membina cabang yang lebih baik, dapat matahari. Kita buanglah. Ini pokok ni pun kecil, kalau nak ikutkan ni kita kena buang. Okey. Okey, ni dari atas turun ke bawah. Sini dia pergi celah-celah daun ni. So yang ni kita buanglah. Yang ni turun ke bawah, kita buang. Yang ni pun sama. Okey, nak buka. Nak bina dahan pembuahan. Okay, yang ke bawah ni pun sama ni. Ni turun ke bawah batang dia, kita buang lah. Tak ada masalah, jangan takut-takut. Proses saja. Okey, insyaAllah. Yang ni sama, turun ke bawah, kita buang. Harap dahan dia cepat membesar. Okay. Ini pokok apa nama tadi? Duri hitam. Okey, tengok daripada sini. Okey, daripada jauh nampak hitam lah daun dia kan. Subur dah alhamdulillah. Pekat daun dia. Okey. Mana yang turun ke bawah tu saya buang. Ni nampak ni. Terlalu padat. Kan? So kita kena, tak boleh simpan semua. Baru saya buang. Okey. Ini kira-kira macam ekstrim juga lah ni. Nak bagi masuk cahaya. Tak apa, tak perlu nak rasa takut. Buat saja insyaAllah. Mudah-mudahan dapat hasil. Pokok ni kecil lagi. Baru usia 1 tahun 3 bulan. Tapi dia lambat juga naik tinggi dia ni. Okey, itu dulu. Dah selesai. Yang lain tu dari masa ke semasa kita potong cantas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.